Kali ini yang coba tentunya mengawal langsung pasukan tim dan manajer tim. Belum bertanding pasukannya berbaris terlebih dahulu di depan kamera. Saudara penonton, kembali dan menyarankan dua pandangan kita ke lapangan Minerba kali ini. Saat lagi pertandingan di Kiko Kobak yang pertama kan, kemudian tentunya KARJB Rapat Jaya Berkah dan juga tentunya ACG Nitraga Asdaka ataupun Arsyaka Cahaya Gemilang termasuk aki-aki Pulung Kot dan juga material Yot Kulekarya Mandiri termasuk tentunya Bengkel Azmiras Nitraga Karin Besutan Bos Mail Bengbeng yang juga terus mendukung event turnamen 16 besar 16 tim terbaik di Kabupaten Tangerang di Piala Persega Cup musim 2024 kali ini. Saudara pendengar, saudara penonton, selamat sore juga nonton Bos Usman Doyle, kemudian tentunya Bos Yusuf Agam Mopilindo, Bos Angga dari Kota Tajak yang didampingi tentunya kali ini Bapak RTPI Sohibul Wilayah tentunya hadir di sebelah kiri tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara mendengarkan sudah penonton Bos Akhirias tentunya merapat hadir di sebelah kanan tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara Abah Jati dan juga tentunya kali ini Abah Aja-Aja yang punya Persega NC Mitraga kali ini didampingi tentunya Bos Zaro Farudin dan juga tentunya Bos Dedi yang punya PPC Balap. Demikian tentunya saudara pendekal, saudara penonton Bos Akin Survei dan juga tentunya kali ini Abang RT yang punya Manda Haji Irwandi Eleng sudah meletakkan bola di titik garis lingkaran tengah. Repi pertandingan dari ASKAP Kabupaten Tangerang yang didampingi wasit dan wasit yang pertama tentunya Bung Apun MD, kemudian awet kedua dipercayakan kepada Bung Sobri Persija 86 Bali dan kini yang akan coba memimpin langsung dan yang ada pertandingan pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara-saudara Bos Haji Sofyan Agung abad kental daripada kali ini Bos Haji Budi Wahyudi selamat sore yang punya Trigal Sur kali ini Kota Batu Nunggul Kecamatan Rajab sudah berada di samping sebelah barat tempat dan melaporkan tentunya saudara itu babak pertandingan yang pertama baru saja berbunyi sementara kembali tentu tekanan diawali sektor kanan pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan Lingki berese angkat dia ke depan muncul dari arah belakang di sana John Salamoni mencuri start di sana kembali terlalu tinggi mengangkat kaki hingga dianggap sebuah pelanggaran dalam bahasa tentunya kali ini Bos Yusuf yang punya Adam Mobil Lindo sejajar dengan Bos Usman Duer Gibian sebelah kiri tempat kami melaporkan tentunya saudara yang tidak menatap langsung dan yang agak pertandingan pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara mari kita nantikan sebuah tekanan datang lagi coba kembali pasukan Linkiber pasukan tentunya kali ini Bos Abu J dan juga tentunya Bung Kojai Bapak Jaro Samseng Bos Abu tentunya saudara-saudara yang coba mengawal langsung di band sebelah kiri tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara mendekatkan serap nonton sebangsa dan setanah air kali ini kita nantikan tentunya pertandingan di babak semifinal yang pertama di pertandingan menit awal Kiko babak yang pertama tentunya saudara kedudukan tentunya masih sama 2-0 imbang kacamata belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan siapakah gelandang yang akan mampu bisa membuka peran lebih dulu siapakah gelandang tentunya akan mampu merebut satu tiket ke babak puncak partai grand final Mitraga di pertandingan pemperebutan piala Persega Cup musim 2024 kami sudah demikian betul datang di sana Abraham dorong ke kaki daripada Budi Gol berputar bola sejenak umpan pendek ke kanan dia datang di sana kembali ke buat tekanan Arif Kisor ataupun Kozidek di sana kembali kita nantikan sebuah tekanan datang muncul bergerak mengajak sprint di sana
sana. John Salamone berbahaya sebuah tekanan. Oh, digunting cepat oleh Ramadan Saputra Mitrolaga. Dorong lagi dia pun di gol, umpan 1-2. Terlepas sebuah penguasaan bola didapat bagi pasukan tim kesebelasan tadinya kali ini. Tim pasukan Kling Fiber AC. Dorong dia Abdullah Al-Sabin. Cukup baik adik-adik umpan diberikan. Terusuk sebelah kiri pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan daripada tim pasukan tadinya kali ini. Tim pasukan Persega AC yang juga didukung oleh Bos Sabia Abbas Sofian Sambong yang punya RGB tentunya saudara-saudara Bos Andi Boy kali ini Bos Limba tentunya kotak gelapan Mitraraga kali ini mencoba kembali mendampingi tentunya Kun Anwar Jendol Abah Haji Acan termasuk tentunya Bos Jarob Badudin dan juga tentunya Bos Atri demikian tentunya saudara pendengar saudara penonton sebangsa dan setanah air dan coba kembali kita nantikan sebuah tekanan bergerak lagi dia kembali di udara mencembalik merebut bola dari arah belakang di sana kali ini adalah kuatnya Mahardika. Oh, dipotong ditutup ruang gerak daripada kuatnya Mahardika oleh gelandang ke kanan di sana adalah Peri Ucu hingga kembali lagi-lagi tergusur keluar meninggalkan arena pertandingan bola jatuh tepat di hadapan daripada Bapak RT Yamin si kumis tebal sejajar dengan di sana tentunya Bapak Nasan Karya yang punya daun pintu jendela Bos Ucun Kota Kendal Karet Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya demikian kali ini kembali draw in terjadi sudah lakukan berikan tentunya bola ke tengah angkat dia kembali ke jantung pertahanan dari para Persega berputar dia bola sejenak ada di sana Ucun Pawe. Oh, kembali lambat dalam hitungan detik dicuri dari belakang oleh guru reksi di sana Abdullah Arsafin kembali mengganggu penutup ruang gerak lepas daripada kawalan angkat dia ke depan berbahaya Sidi dipotong cepat oleh Aris Dege muncul dari arah belakang di sana Yudi Guntara masih Yudi Guntara dua pemain dilewati kurang dia ke tengah Abraham umpan cantik diberikan berbahaya tentunya sebuah serangan disapu bersih dan dihalau dengan baik tentunya Mitraraga kali ini kita nantikan oleh Gilang di sana tandem daripada Tegon Lakosi The Avex Center produk daripada PT KMK Global Sport tampaknya saudara-saudara pendekatan seru penonton dalam siaran laporan pandangan mata yang dipancar luaskan melalui siaran channel akun YouTube nampaknya tipis serakan Mitraraga kali ini dipandu oleh dua kerabat Jalanda Bung Sokam Pantan yang punya pasok Tarkam didampingi sendiri Bini Wahyudi didampingi tentunya Abah Haji Aceh kemudian tentunya yang punya CP senang hati adalah Bos Haji Budi yang punya PJK tiga serangkai kepala besi yang terus mengarahkan dua pandangan lapangan hijau tentunya saudara-saudara pendengar dan saudara penonton Mitraraga sebangsa dan setanah air pertandingan juga terus dalam dukungan Bos Azmilas Bengkel Azmilas tentunya besutan Bos Beng-Beng tentunya Mail yang beralamatkan di kota Cambai Sindang Jaya yang turut mendukung jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini pertandingan Piala Persega Cup musim 2024 tentunya saudara pendengar saudara penonton sebangsa dan setanah air beliau sudah hadir tentunya di samping sebelah kanan tempat kami melaporkan tentunya saudara Bos Beng-Beng Bos Makil Beng-Beng yang punya bengkel Azmilas kali ini dari kota Cambai Sindang Jaya yang juga tentunya sudah hadir mengarahkan dua panda gajah lapangan hijau di sisi sebelah barat tempat kami melaporkan mungkin memburu bola di sana Abraham masih Abraham dia kotak atik gangguan dilakukan oleh bengkel kanan Fahmi Zeta Abraham Abraham dorong cantik ke tengah datang di sana Reksi Guru datang kembali Abraham. Oh, jelas memang digaet dari belakang saudara-saudara. Abraham kali ini kita lihat sempat dijatuhkan pergerakan oleh Ekon Lakosi di sisi kanan pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan Link Fiber besutan Bos Abuji yang punya kafe offset saudara-saudara kemudian tentunya didamping oleh Bos Haji Oni Bos Cokro Bang Jemlok dan juga Bos Erik yang punya dejeng poster FC saudara-saudara yang hadir di samping sebelah kiri tempat kami melaporkan Bapak Jaro Samsing kemudian Bos Abu yang mengawal langsung tim kuda hitam Link Fiber FC berbahaya sebuah tekanan Abraham oh
tidak ada ruang tembak. Nampaknya kali ini kita lihat bagi Abraham, tekanan balik berbahaya, luncurkan dia ke depan dalam tekanan, beruntung bisa diintercept dengan baik oleh Wage Mahardika kali ini, yang cepat tentunya menggunting sebuah lurus serangan dalam bahasa Abang Kupang Saiful Jangkung. Bos Akibun tentunya kali ini kita lihat yang hadir di samping sebelah kanan tempatkan melaporkan tentunya saudara-saudara Bos Hakim Survei, dan juga tentunya kali ini Bapak Adiatif yang punya serum mobil Picung Bajuri. Tentunya pasal kami saudara-saudara mencoba kembali terus menatap di band sebelah kanan tempatkan melaporkan, termasuk tentunya kali ini Bos Sampia Apo Sopian Sambong yang punya RCB Bapak Jaya Berkah. Tentunya kali ini kita lihat di band belakangan kan melaporkan tentunya saudara, muncul lagi di sana Reksi Cakra, bergerak lagi di sana Ari Tegek, dorong ke kaki Abdullah Al-Sabin, umpan segitiga cukup baik, bergerak di sektor sebelah kanan pertahanan daripada Link Bebar, kotak kaki dia Abdullah Al-Sabin, dikiri cepat oleh pullback pasukan tim kesukatan Link Bebar AC, datang dari ujung lintas di garis tengah dia, gangguan dilakukan oleh Ari Tegek, menggiring bola ke tengah, umpan pendek coba dia berikan, berbahaya kembali sebuah tekanan, curi mencuri bola, menang dalam perebutan, angkat dia ke depan, berbahaya sebuah tekanan, tidak jadi bahaya. Kembali kita lihat sebuah tekanan, sempat umpan cukup baik lewat kaki kanan Budi Gol di sana, rongsokan panbatan muncul dari arah belakang, lepas daripada kawalan di sana kali ini Yudi Guntara, cari saja mencuri start, namun kesigapan lewat di sana Teko Lakose dan juga Gilang, menara kembar yang diterapkan oleh Link Bebar, bisa lagi mengintersep dengan baik, datang kembali Reksi, dorong ke kaki daripada Abraham, muncul datang kembali Yudi Guntara, rang tanduk di udara, berikan lagi Abdullah, cukup baik datang di sana Abraham, umpan 1-2, umpan mendatar, datang kembali Abraham, kotak kaki dia jepit. Kembali kita lihat sebuah tembakan percobaan dilepaskan oleh Abraham, namun tepat mengarah dalam pelukan penjaga gawang Agus Tabo. Tentunya Mitraga kali ini kita nantikan yang coba intercept dengan baik, tepat pada posisinya, kali ini gagalkan sebuah terangan sebuah target yang dilepaskan tentunya oleh Abraham. Namun kembali kita lihat Wage Mahardika, wingback kiri yang gemar melakukan sebuah overlap di sisi kiri pertahanan sendiri, permainkan bola sejenak, angkat lambungkan bola ke tengah dalam bahasa Abang Kudian Ali, dapat kental AA Ucen kanan yang sudah mengarahkan dua pandangannya di pojok sebelah kiri, tempatkan melaporkan Bos Haji Sofian Agung yang punya trik langsur, dikawal langsung tentunya oleh Ayah Cimon Ceodi, kerja dengan Bos RT Engki Kumis dari Kota Punar Sukamulya, dan juga tentunya Bapak Sekis Buceri Kadesangan dari Kota Sukamana yang coba kembali sudah menatap penuh di sisi kanan dan melaporkan tentunya saudara, kembali dorong lagi dia Dr. Anto yang punya KTS, kembali kita lihat datang di sana Ali Tegeng, gunjurkan lagi umpan melebar, Fauzi Bek tahan tentunya bola jajanan, angkat lambungkan ke depan, berbahaya Didi tergusur lagi tentunya keluar saudara-saudara, meninggalkan arena pertandingan satu jumping elder yang gagal meninggalkan arena pertandingan, dan kembali harus tentunya melahirkan sebuah tembakan gawang bagi saja tentunya dalam bahasa ketua All Star Down AC yang punya Azam Mobilindo Bos Yusuf Azam, tentunya kali ini yang terus didampingi oleh Bos Usman Doer sejajar dengan Bos Angga dari Kota Rajek saudara-saudara, kemudian tentunya Bos Doning, Bos RT Baron, dan juga tentunya Bos Haji Uri, tentunya Mitra Raga, tiga serangkai kepala besi BCKM di hari kemarin sempat mencukur gundul pasukan Sukatani Selection tanpa balas 5-0, hingga hanya pasukan BCK mampu menembus ke babak semifinal yang kedua. Besok akan kembali bermain yang akan berada pada gantin kesebelasan PPC balap tentunya saudara. Bos Bejo kembali kita lihat Bergamuru sing kocak, nampaknya saudara pendengar, saudara penonton sebangsa dan setanah air, terima kasih ketika kali ini. Ya Bapak Guru Nur Yasin, saudara pendengar dan saudara penonton sebangsa dan setanah air, sementara tentunya kembali kita lihat terlahir tentunya Pak Guru, ketemu Pak.
Kembali tentunya telah hadir semua. Epa Kojok sudah lakukan setengah lapangan, coba dikuasai pasukan tim kesebelasan tentunya kali ini. Tim pasukan tentunya Pitraga Persega dengan jersey nampaknya biru mencoba menekan lagi di sisi sebelah kiri. Datang di sana Wakil Mahardika. Oh, dipotong lagi tentunya keluar, meninggalkan karena pertandingan saudara-saudara. Kembali harus melahirkan tentunya sebuah lemparan ke dalam. Makin saja tentunya dalam asa abangku Abang Ipan MC yang punya DMS Printing tentunya kali ini. Kita lihat yang coba berada di sebelah kiri. Kami laporkan tentunya saudara. Tandukan kepala lakukan. Terima kasih Bos Yusuf yang punya Agama Pilindo. Kembali tentunya baru saja memberikan umpan melambung. Kertas berwarna merah tentunya sudah meluncur ke tempat kami laporkan. Dan juga tentunya Bapak Gubernur Yasin kali ini PD Desa Daun. Terima kasih Atunuhun atas kiriman umpan melambung. Tak lupa juga kami terus mendoakan semoga beliau penuh berkah, sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya. Demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan saudara, bola mengarah tepat dalam pelukan penjaga gawang Agus Tablo di kubu daripada tim Lontar FC Link Fiber. Saudara-saudara pendengar, Bos Abuji dan juga tentunya kali di Bos Abu, Bos Jaro Samseng di bawah agen pemain di sana abangku Abang Eli Joker, reporter kepo kota Keranjau kali ini yang mengawal langsung Link Fiber FC di bank kiri. Kami laporkan tentunya saudara. Namun kembali kita lihat tentunya tergusur lagi keluar meninggalkan arena pertandingan Pitraga. Lemparan ke dalam Ekor Madu tentunya dalam bahasa Abauding KR yang coba hadir pada kesempatan serani di band sebelah kanan. Dapat kami laporkan. Terima kasih Bos Bejo. Atunuhun atas kiriman umpan melambung kertas berwarna biru. Sudah kembali tentunya meluncur ke tempat kami laporkan. Tak lupa juga terus kami mendoakan semoga beliau sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya. Demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan Pitraga dengan kedudukan masih tentunya sama kuat 0-0, imbang kacamata. Belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan. Siapa kegerangan yang akan bisa membuka keran lebih dulu? Kita nantikan saja sementara dalam tekanan tim Persega FC Besutan Abah Haji Aca melalui tentunya sepak pojok. Datang di sana Tekon Lakusti menjemput bola. Dan tentunya bola sejenak coba berikan bola ke tengah kilang. Dorong lagi wingback kiri yang dituju. Di sana kembali adalah Amak, namun digunting oleh Fauzi Black, Ramadan Saputra, Yudi Guntara sang cawan target saudara-saudara. Namun kembali mentah di tengah jalan, bekas tiap ke belakang, Fahmi Tiat cukup baik menggunting sebuah terangkan kerjasama dengan bilang di sana. Dipotong lagi oleh Abdullah Arsabin, melebar umpan diberikan, datang kembali kuasai bola sepenuhnya pasukan tim yang sebelahan tentunya kali ini. Kita lihat pasukan tim yang sebelahan Persega. Bali tentunya terkucil lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan Pitraga. Pertandingan dengan tempo sedang-sedang saja dilakukan oleh dua tim kesebelasan Pitraga kali ini. Di pertandingan menit yang kesekian pertandingan tentunya kick-off babak yang pertama dengan kedudukan masih sama kuat 0-0 yang juga terus dalam tatapan Daniel Makesaro. Terima kasih ucapkan kepada Bos Usman Doer yang kembali tentunya sudah mengirimkan kertas ajaib ke tempat yang melaporkan pergantian pemain dari Link Fiber. Pergantian pemain Bapak Wasit dari Link Fiber SC, Aril keluar, masuk Kiki nomor punggung 12. Kembali tentunya ke lapangan. Terima kasih Bos Usman Doer, kali lagi kami ucapkan semoga beliau penuh berkah, sehat selalu, selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya. Demikian, amin ya Rabbal Alamin. Kembali nantinya sebuah terangan sepak pojok lagi-lagi ditanduk keluar meninggalkan arena pertandingan saudara. Kembali tentunya arus terlahir sepak pojok kembali bagi tim Persega. Mereka mampu menguasai setengah lapangan yang laga pertandingan kembali peluang didapat. Angkat dia berbahaya, bravo!
pun tim cepat datang lagi serangan yang kedua. Gokil di udara, bola pun diburu oleh Fahmi Zeta di sana. Masih Fahmi Zeta cukup baik, ngawal mengganggu pergerakan daripada di sana. Reksi Guru, kembali tentunya bola sudah menyentuh penonton di samping sebelah kiri tempat dan melaporkan tentunya saudara Bos AA Puji yang punya kapal offset dan juga tentunya Bos Erik yang punya dejeng kosor. Kemudian tentunya Bos Abu, pasukan yang masih bisa menahan imbang di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang pertama. Tim Persega dengan kedudukan masih sama kuat 0-0, imbang kacamata, belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan tentunya saudara. Besok pertandingan partai semifinal yang kedua di mana akan kembali turun pasukan tim BCK yang di backup 3 serangkai kepala besi adalah Bos Haji Budi, Bos Doning dan juga tentunya Bos RT Baron. Besok akan berhadapan dengan tim PPC Balap, Bos Edi tentunya dan juga Bos Majak KR Domikian. Kembali tentunya ke lapangan saudara, datang di sana Abraham, lancarkan umpan cukup baik, datang Yudi Guntara, berputar dia, bola terjenak, berbahaya, dorong Abraham, jebret, Allahu Akbar walillahi alham. Kembali kita lihat Abraham, pemain merupakan pemain terganteng di TV 7 on the spot tampaknya saudara-saudara. Kali ini kita lihat langsung melepaskan sebuah tembakan keras di traga Bos Haji Oning yang punya Sempur LC. Selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung kembali pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara pendengar. Beliau yang akan tentunya mengerahkan dua pandangan yang lapan hijau di pertandingan sisa waktu yang ada. Tandingan kick-off babak yang pertama, datang kembali umpan cukup baik, kembali tentunya sebuah serangan, datang di sana kembali body goal, kotak atik melenggak tenggokan pinggulnya, Aris Tegek cukup baik di sana, Abdul Arsabin, datang di sana Resi Guru, muncul lagi, berbahaya, berbahaya tentunya di lorong yang sempit, di hati dua pemain lawan, masih wage, ngagubrak dan terjatuh, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran saudara, serangan balik terjadi, datang di sana Ferry Ujo. Masih Ferry Ujub, dua pemain dilewati. Coba berikan bola ke tengah, angkat dia ke depan. Aduh, kembali tentunya bola mengarah tepat dalam pelukan penjaga gawang. Saudara-saudara pendengar dan saudara penonton, tak terasa pertandingan di kick-off babak yang pertama sudah menyita menit yang kesekian. Untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata Anda akan dipandu oleh Bung Sokang Pantan dan laporannya silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Dedi Wahyudi. Saudara pendengar, inilah partai pertandingan semifinal pertama tentunya tim raksasa besutan daripada Abadi Anca dan juga didukung oleh semua saat kiri mobil seorang ada Bos Sofian Samong yang punya ataupun RJB, kemudian juga Bos Andi Boy, mobil seorang ada Bos Limba dan juga Jero Fahrudin, Bos Asri dan juga didukung sepenuhnya mobil seorang di sana adalah yang punya klinik Budi Wahyuni Asipa, pemirsa olahraga atau Bapak Haji Dr. Budi. Kembali arahkan perhatian Anda, inilah tim sekuat Ring Fever AA Budi, tim yang hampir saja pemirsa olahraga dipandang sebelah mata namun menjadi batu sandungan pemirsa olahraga, menjadi momok yang paling menakutkan bagi tim-tim raksasa. Akhirnya mereka lolos ke partai semifinal sore hari ini, didukung sepenuhnya Bos Eri More, kemudian juga yang punya Malik Swat adalah kita lihat Bos Abu akan kembali dan Salamone. Oh, inilah John Salamone Bos Samlong yang punya RJB tentunya Rapa Jaya Berkah pemirsa olahraga. 0-0 kedudukan Jarop Parodin. Terima kasih Bang Usman Doara LPM daripada Desa Jambu Jaya dan juga yang punya aja mobil Indo adalah Bos Yusuf Muhammad pemirsa olahraga Bos Bujo, termasuk di sana adalah Haji Uding pemirsa dan juga kita lihat tempat di sebelah kiri kami melaporkan 0-0 Gilang Ramadan. Inilah produk daripada kota ataupun Jantra pemirsa raga yang diturunkan si Jantra lebar kembali kepada Ojo Boban. Oh, masuk kali Ojo Ferry dapatnya El Fahmi Jeta bergerak kembali Fahmi dipotong balik, ada di sana satu pemain penuh Afrika yang diturunkan dulu Arsabin, gagal kembali Budikal jauhkan kembali bola. Oh, mentah tim kuda hitam datang dari PLTU Lontar Kecamatan Kemiri pemirsa raga AA Puji bersama Jantra
Daru Samseng dan para tukang pukulnya sore hari ini, saudara. Dan kita lihat tanggal di sana Bos Erik Mure, kemudian juga Bos Aho Lingpiwal tampil perkasa nampak sore hari ini, mampu tentunya meladeni tim sekuat dari pasukan kesebelasan Abadi Aceh. Masih terus nampak ditatap langsung di sana pemirsa olahraga adalah yang punya trigger adalah Bos Sofyan Agrong, kemudian juga Haji Baik Baijan nampak juga di sana pemirsa olahraga Haji Baik Haki nampak jadi sebelah. Sekarang kami melaporkan termasuk tentunya pula pemirsa olahraga adalah Abah Haji Ate yang sore hari ini cukup hikmat nampak menyaksikan gaya pertandingan yang punya seruma bajuri reka kota Bitung Pasar Kebes. Kita nantikan kembali saudara tekanan coba dilakukan. Oh mentah tadi bola pun menjauh tampaknya saudara meninggalkan area permainan. 0-0 kedudukan babak pertama tim kuda hitam saudara saat ini. Haji Udi di belakang kami melaporkan yang punya PCK, kemudian juga pemirsa olahraga Jarum Baron termasuk pula adalah sore hari ini pemirsa olahraga Mas Haji Oning dan kita saat hatur nuhun terima kasih Jarum Barudin pemirsa olahraga Bos Jarum Barudin tentunya yang punya persega pula sekuatnya saat ini memang masih solid Pak Jarum Barudin masih ditahan imbang 0-0 tentunya di mana full tim pasukan kesebelasan Tak Puji Lontar bersama Bang Eli Coker di sana berseraga di mana tampil sangat luar biasa Bapak Guru Muda cantik kembali Pak Guru. Oh dipotong kembali ada dua El Fahmi, inilah dia John Salamone pemain si tua-tua kelade semakin tua semakin menjadi-jadi di lini depan coba dilakukan. Oh John Salamone ada Abangko Abang Ramadan Sahputra pemirsa olahraga pemain produk daripada Persela di Liga Indonesia yang diturunkan sore hari ini. Bahaya, bahaya kembali menekan, coba kembali melakukan salib bapaknya bagi Yudi atau Yuda Guntara pemirsa olahraga yang sore hari ini memang mendapatkan pressing kawalan ketat man to man marking dan juga Bang Jaya yang punya kumis perak. Kita lihat pemirsa olahraga sore hari ini ada bahaya kembali Yudi Guntara, masih Yudi Guntara melakuk. Sebuah dorongan terjadi di sana Dr. Anto yang punya gintung citra sejahtera, kemudian juga pemirsa olahraga adalah di sana masih mendampingi tentunya pemirsa olahraga luar biasa saudara tim sekuat pasukan kesebelasan Kaisar Biru Abah Haji Aca, kemudian Jaro Supiani Gentong saudara sahabat kental daripada Jaro Jamil nampak yang punya pilak kahuripan masih cukup hebat menatap jalannya pertandingan saudara yang punya ST atau sarung tangan di sebelah kanan tim laporkan Bos Abu Malik. Kita nantikan kembali saudara apakah sore hari ini saudara mampukah tim pasukan kesebelasan daripada tuan Roma salah satu kandidat juara untuk bisa muncul John Agus Tablo saudara mampu meninju si Jabolane sebuah bola kembali diarahkan ke tiang dua gagal kembali kali ini. Kita nantikan inilah dia adalah Andri Belo masih Belo Maldini di belakang center back cukup baik tempatnya kali ini dan kita nantikan kembali saudara Bos Samlong dan kawan-kawan sore hari ini dan juga kita lihat Bos Rahmat umpan kembali melebar di sana dorong kembali bola langsung Dati Kuker saatik copot jantung Jarum Barudin Abah Haji Aceh. Kita lihat saudara luar biasa memang kita lihat Bipiber tampil mereka menjadi monok yang paling menakutkan menjadi tim yang memang hampir saja bisa merobek dalam pertahanan Abraham pemirsa olahraga pemain terganteng sore hari ini coba diturunkan melalui Persega dalam bahasa di sana Bapak Haji Dr. Budi Wahyudi Asifa yang punya klinik di Kampung Gelombang Sabrang pemirsa olahraga setiap hari terus memantau jalannya pertandingan Bang Usop Ajam Mobilindo pemirsa olahraga Bos Bejo tambahnya kita ada Bos Limba dari kawasan Kota Gelang Putra Jaya yang sore hari ini Haji Udi termasuk pula dan kita lihat pemirsa olahraga RT Baron dan kita nantikan kemarin dan masih terus kembali Bang Kempur Bos Doning di sebelah kiri kami melaporkan ada Aris Tegeng coba kembali Dula Arsabin berikan kepada dia di sana
op nyolok mata nyenang-nyenang saudara dalam bahasa tentunya mangkaya si kumis terak sore hari ini cukup hikmat dapatnya pemirsa olahraga Bang Dika yang punya kontak lebet pemirsa olahraga sore hari ini mendampingi pula yang punya CP via bombos awet di sebelah kanan kami melaporkan 0-0 solid nampaknya bagi kedua tim kesebelasan saat ini bukan tidak ada peluang nampaknya bagi tim pasukan Kaisar Biru saudara bagi anda yang tidak menyaksikan hari kemarin akhirnya tim pasukan kesebelasan BCK Haji Udin tiga serangkai kepala besi pemirsa olahraga mampu mencukur gundul pemirsa olahraga tim pasukan kesebelasan daripada Yos Bule ataupun juga Sota Tani Selection dengan skor 5-0 tanpa balas dicukur gundul di pertandingan hari kemarin saudara akhirnya tim BCK mampu lolos ke partai semifinal kedua besok akan berhadapan dengan tim PPC Palap saudara di partai semifinal kedua yang akan kembali bertaburan bintang dalam bahasa adu sardi dari kota Rancabango umpan coba kembali lakukan John Salamoni masih kembali John kuasai bola dia John patah kembali tadi namun kiring balik bola ke depan sebuah header tadi maksudnya kepada John kirimkan kepada sang Mate namun patah kita lihat Mate masih gagal kembali kita lihat Ridwan kali ini namun di sana Ramadan Saputra kita lihat pemirsa mampu menggagalkan sebuah tekanan cantik nampaknya anak-anak daripada Apuji yang punya rumah makan kafe offset di kawasan kota Tanjung Gait dan pemirsa olahraga atau jalan raya Tanjung Anom Tanjung Gait Pak Mejeta coba kembali Pak Mejeta sebuah tekanan dilakukan wage membayang-bayangi gagal kembali saat ini cukup tenang kita lihat Ridwan Kamil inilah kita lihat saudara ada Andri Melo bahaya bahaya datang kembali tekanan inti orang dari bahaya pemirsa olahraga dalam bahasa bos bodong FM Wong Pangarangan kita nantikan kembali serangan balik coba kembali lakukan saudara masih selamat sore selamat datang atau baru terbidik adalah Bapak Sekdes Bucek Sekdes Buceri Bapak MC Ilang Aipang maksud kami bahaya saudara Melo Maldini masih coba kembali tekanan bos maja KR di sana dan dikduk dapatnya Baji Aca bahaya kali ini kita lihat wow luar biasa memang kita lihat penjaga gawang nasional dari KMK Global Sport yang diturunkan saudara dan kita lihat Abah Anasan Karya kemudian juga tentunya saudara di sana bos atau Bandar Sapi adalah bos kerugian di sebelah kanan kami melaporkan cukup banting bahaya bahaya reaksi bendera Palestina berkibar di Ramallah gajah pemirsa olahraga tadi yang sudah diangkat oleh AA Sobrai wasit berdarah kota Gelebak Ciraos saudara yang sore hari ini memimpin kembali jalannya pertandingan dan kita nantikan kembali saudara masih kedudukan 0-0 bos Sofyan Sandong sore hari ini pemirsa dia terus memberikan dukungan kemudian juga bos Asri bos Andi Boy bos Limba tentunya dan juga pemirsa yang sore hari ini kita jarak Rudin, angkat kembali bola ada di sana kita lihat saudara inilah dia Abraham, masih ada Abraham gagal kembali Abraham jauhkan kembali, Bapak Guru Reksi di sana kita nantikan kembali saudara takut kembali bola dia ke belakang coba kirimkan kembali Poji Black masih coba kembali diganggu satu pemain, masih Abdullah Arsapin masih Ramadan dari Persega Gelebak coba menekan, kali ini setengah lapangan, no berakhir pertandingan babak pertama saudara dengan skor 0-0 Bang Deong dan juga Apudi saudara penonton dan ya saudara kami akan menginformasikan ada laporan kehilangan pada hari kemarin tentunya di pertandingan antara BCK berhadapan dengan Sukatani telah hilang satu buah dompet duit tentunya warna hitam yang berisikan satu KTP atas nama Nanang Subrata alamat Perum Daun Indah Prima RT 0206 Blok 6 nomor 9 Desa Daun Kecamatan Rajet ke Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan dua STNK motor Vario atas nama Mulyati tahun 2019 warna hitam dom.